Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bougainville dimanapun kamu berada. Salam satu hobi. Halo teman-teman ya, kembali lagi di channel Holland Akbar Bougainville. Tentunya channel kesayangan para pencinta Bougainville. Oke, halo teman-teman ya. Di kesempatan sore hari ini saya sedang menikmati keindahan bunga Bougainville ya. Alhamdulillah semuanya pada berbunga ya. Meskipun tidak rimbun, tapi ya, alhamdulillah sudah berbunga ya. Tuh. Di hadapan kita sekarang ini ada Hawaii Orange ya. Awal bunga mudanya seperti ini teman-teman tuh. Nanti kuning ya. Tuh. Padahal ini warna oranye. Nah, nanti dia berubah seperti ini. Tuh ya. Nih. Nanti akan juga berubah seperti ini teman-teman. Saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Nih. Yang oranye tadi ya. Ya, berubah seperti warna pink. Tuh, ketika bunganya sudah mulai tua, dia akan berubah menjadi warna pink. Tuh, ini. Ya. Warna pink, ini warna oranye tuh. Ya. Ini sangat unik sekali ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, koleksi bougainville saya saat ini seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Sudah hampir berbunga semua ya. Tuh. Alhamdulillah. Tidak tahu ini ketika lebaran nanti berbunga atau tidak ya. Semoga saja dia berbunga ya ketika lebaran tiba. Tuh saat ini ya seperti ini koleksi bougainville saya. Menunggu berbuka puasa, keliling-keliling menikmati keindahan bunga bougainville ya. Tuh. Untuk penampakan lebih jauh seperti ini teman-teman. Nah, ini yang ukuran pohonnya yang lumayan besar ya. Menurut saya lumayan besar dan bagus-bagus teman-teman. Kalau di tempatnya sebelah sini teman-teman. Ini yang bougainville kesayangan saya semua teman-teman. Yang ukurannya cukup lumayan besar ya. Tuh. Ini yang mikro ungu yang bunganya sudah rontok teman-teman. Sudah rontok, belum berbunga. Dan belum berbunga, bunganya sudah rontok. Dan belum saya lakukan perawatan ulang ya. Nah, untuk karakter pohon seperti ini. Ini sudah lama teman-teman, sudah 3 tahun lebih sama saya. Kalau yang di depan ya teman-teman. Kalau yang di depan ini ukuran pohonnya kecil-kecil. Nih, tidak terlalu besar-besar ya. Nah, semoga saja di saat lebaran nanti dia berbunga rimbun ya. Enak buat untuk foto-foto teman-teman. Tapi yang saya lebih suka di bagian sini teman-teman tuh. Enak sekali kalau kita jalan di lorong ini ya. Tuh, sangat indah sekali. Sangat nikmat teman-teman. Semoga saja di saat hari raya Idul Fitri dia berbunga rimbun ya. Biar bisa dibuat foto-foto teman-teman. Ini anggur kuning teman-teman ya. Tuh, ID anggur kuning. Satu lagi di lorong ini. Tuh. Oh iya teman-teman, ini Black Maria baru bunga pertama ya di tempat saya. Di tempat saya ini tidak terlalu banyak yang impor teman-teman ya. Banyak yang ya lokal lah ya. Kalau yang impor masih bisa dihitung teman-teman. Ini yang Black Maria baru pertama dia berbunga. Alhamdulillah. Tuh ya. Pus. Mau kemana Pus? Mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ayo. Ha. Kucingnya sangat nurut sekali. Hah? Halo, kucing. Pus, mau kemana, Pus? Hah? Mau berbuka puasa? Nanti. Ah. Oke. Ayo, sini. Kenapa? Kamu menikmati bunga bougainville juga ya? teman-teman ya. Oke. Saya mau keliling-keliling lagi ya di bunga bougainville saya tuh. Sambil menunggu berbuka puasa teman-teman ya.
Berlama-lama kemudian. Oke, baiklah teman-teman ya. Berhubung bentar lagi mau azan maghrib, saya sudahi video saya sampai di sini. Semoga apa yang saya berikan di video ini bisa menghibur teman-teman para pencinta bougainville ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.